Thank you.
semuanya, selamat malam pemirsa Beli TV dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa bareng saya, Lang-Lang Buana. Dan saya Putri Suari di acara Klasik New Hits Banget. Nah kalau Klasik Beli TV yang dulu-dulu tuh soal Putri sendirian. Bersama teman-teman remaja muda dengan lagu-lagu nostalgianya. Yes, nah, benar. Ya kan? Dan sekarang Putri ditemani sama Lang-Lang Buana. Dengan teman-teman ya Putri, sama mereka juga bisa kok menyanyikan lagu nostalgia ya. Tapi ada beberapa yang berbeda nih. Malam hari ini adalah episode yang berbeda di mana di Klasik New Bali TV ini kita akan menampilkan sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang memiliki yang namanya bakat bukan hanya di bidang tarik suara tapi juga di bidang seni lainnya, misalkan seperti tadi. Iya, tadi teman kita memainkan instrumen-instrumen. Ya, Dinai. Dinai. Nah, pemirsa masih penasaran siapa sih Dinai ini, bagaimana mereka terbentuknya? Tapi sebelumnya kita mengucapkan selamat malam dulu buat pemirsa Beli TV dimanapun kalian berada yang baru saja menyaksikan acara ini. Selamat malam minggu semuanya. Yeay, selamat malam minggu. Dan pastinya pemirsa di rumah yang penasaran nih sama Klasik, kapan sih tayangnya? Itu setiap hari Sabtu dong. Ya, setiap hari Sabtu tetap di Bali TV. Dan juga bisa cek Instagram kita ya, di Klasik Bali TV underscore official. Dan jika pemirsa Beli TV kepo episode mana sih akan tampil di setiap minggunya, kalian bisa cek juga Instagram InstaBaliMusik. Nah biar gak lama, biar gak lama kita langsung aja nih, penasaran kan siapa sih tadi? Langsung aja kita panggil. Ini dia Diki. Yeay, hello. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, sekarang kita sudah kedatangan yang namanya Diki yang di sudah membuka kebersamaan kita ya. Dinai Music Ethnic. Nah ya, sebelum kita ngobrol lanjut nih, bisa perkenalkan diri kepada pemirsa Beli TV dulu. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diki Putra Sentana. Saya dari grup etnik musik Dinai. Oke, Dinai. Kenapa sih namanya Dinai? Dinai itu ada kepanjangannya sebenarnya. Diki itu dari nama saya sendiri, Diki. Oke, Diki, baiklah. N, Dina, N itu apa namanya, kayak Dan ya sebenarnya. Oke. Okay. A itu Arya, E-nya etnik. Oke, okay, Arya. Arya itu siapa? Teman saya. Teman, yang di belakang sini kah? Atau? Yeah. Oh, yang mana Arya? Oke, okay, baiklah. Hai Arya. Oh, hai. Ternyata dia ada di belakang kita. Nah, Dinai ini terbentuk sudah lama gak sih? Baru ini. Baru banget? Baru banget. Dan barunya berapa lama? Baru 2 bulan lah. Baru 2 bulan. Dan kalian memang semuanya bertiga memang asli dari negara ya? Ya, asli negara. Baiklah, berarti jauh-jauh dari negara. Apa Klasik New Bali TV ini ya. Thank you ya sudah mampir ke acara kita. Ini udah berapa lama menguasai musik seperti ini? Saya dari SD menguasai musik. Kemudian melanjutkan kuliah di Institut Seni Indonesia dan Pasar. Oh, baiklah. Ya, beneran pantas. Oh, ya. Iya, udah jago. Udah sering pentas di mana aja nih? PKB, Pesta Kesenian Bali. Ya. Bali. Itu di Bali aja? Atau pernah keluar? Baru di Bali aja. Oh, baru nah, di Bali. Nah, ini kalau boleh tahu pemirsa Beli TV juga pada kepo, Pesta Kesenian Bali yang keberapa? Dari 2014 sampai sekarang. Oh, masih sering. Kalau ngomongin Pesta Kesenian Bali, soalnya aku dulu juga salah satu perwakilan dari Kabupaten Badung. Itu tahun-tahun dulu. Oke, baiklah. Nah, Diki, kalau ngomongin masalah musik etnik, ini kan banyak sekali yang namanya musik etnik yang sudah hadir ya sekarang ini. Apalagi generasi muda sekarang sepertinya sudah mulai yang namanya apa ya, mencintai ataupun menyukai musik etnik ini. Satu perbedaan dari Dinai ini apa yang membedakan dengan musik etnik lainnya? Ya, jadi kami menampilkan akulturasi dari budaya Cina dengan Bali. Oh, China. Musik yang tadi, alat yang tadi itu mungkin ya. Kenapa bisa kepikiran ke musik Chinese? Kenapa? Karena saya dan teman saya itu tipenya musiknya melodis ya. Kan musik Cina itu lebih ke pelan ya, melodis. Oke. Okay. Dan dari sejarahnya juga Cina ada hubungannya dengan Bali. Jadi kami
diakulturasikan dengan alat musik Bali, rebab itu tadi sendiri. Seperti itu ya, ya. Wah, seru banget dan keren banget ya. Dan yang pastinya ini apa ya, tidak bukan hal yang mudah ya untuk memainkan ini ya. Artinya seorang Diki saja ini mempelajari dari SD kan. Kalau teman-temannya ini ketemunya gimana ini, satu sanggar atau gimana? Ya satu sanggar, itu teman saya S2 juga seni dia. Ya. Oh diisi juga. Teman kamu bisa nah, diperkenalkan di dong. Oh, di mungkin pemirsa Bali TV kepo siapa-siapa aja sih dari tiga ini. Ya jadi teman saya yang paling dewasa itu namanya Arya. Oh Arya. Dia, tadi megang apa dia sih Arya? Dia megang gitar ya. Oh, gitar. Gitar. Oh dia paling dewasa paling ternyata. Dewasa. Oke baik. Terus-terus selanjutnya. Dan kemudian itu namanya Reka, Reka Biambara. Dia baru kelas 1 SMA. Oh 1 SMA. Reka, oke artinya kalian memang stay di negara dengan memainkan playlist musik-musik etnik ya. Iya. Apalagi nih Putri, apalagi mau nanya apa nih, mau nanya apa nih, mau nanya apa nih. Kali ini, abis ini kan Dika masih akan tampil lagi kan ya. Itu Dika semuanya itu aransemen lagu sendiri? Nah kami, kita bawakan lagu satu saja. Yang lagu sendiri, lagu ya, satu, lagu satu aja. Yang lainnya meng-cover atau kita aransemen lagi. Aransemen. Okay. Kan itu klasik dia yang dulu kita aransemen lagi biar lebih modern dia. Okay. Yang tapi, pertama tadi itu apa yang nanti? Yang pertama itu asli dari Cina musiknya. Oke. Okay. Tapi rasa-rasanya memang dibuat sedikit ini ya Chinese atau gimana? Kalau yang nge-cover itu apakah ada instrumen Cina-nya juga, rasa-rasa Cina-nya? Itu sulingnya dari Cina asli. Dari Cina. Sulingnya dari memang dari Cina. Suling yang dipakai di kini suling Cina. Iya. Oke, kenapa enggak Tionghoa atau yang lain? Kenapa enggak pakai suling bambu gitu deh? Beda ya? Bambu itu juga. Oh, ya. Bambu itu bambu. Aku pikir bambu. Nah kalau ngomongin masalah musik etnik ya, ini banyak sekali sesuatu yang ditampilkan. Nah salah satunya Dinai ini adalah memberikan nuansa yang berbeda, yaitu playlistnya adalah musik ala-ala Chinese. Apakah tidak tertarik untuk mencoba apa perpaduan musik yang lain, misalkan kayak sedikit keroncong atau seperti apa? Sebenarnya kami belum tertarik karena dari karya kami sendiri pun kami rasa belum begitu baik. Jadi kami ingin fokus dulu di musik Chinese ini. Kita kolaborasikan dengan musik Bali supaya lebih baik dulu nanti, supaya tercipta lagi karya baru. Ya emang benar banget sih ya. Untuk melakukan satu hal kita harus memang fokus dengan satu apa ya, satu itu, instrumen ya, itu ya. Biar baik ya. Tapi emang keren banget anak-anak muda sekarang. Dan setelah ini Diki dan kawan-kawan Dinai ini akan perform lagi. Ya perform lagi dua lagu. Itu ada judulnya gak? Ada. Ayo coba. Yang pertama itu Trail of Angel, artinya yang tadi jejak malaikat ya, yang pertama ya. Tadi itu. Kemudian yang kedua ini Alam dan Aku. Alam dan Aku. Dan yang ketiga? Yang ketiga itu Chinese Ethnic. Chinese Ethnic. Oke, okay, baiklah. Pemirsa Bali TV makin kepo. Dan di segmen yang kedua nanti setelah dua perform atau dua penampilan daripada Diki dan kawan-kawan Dinai ini, masih kita akan perform, kedatangan lagi. Ya, dari teman kita yang juga memainkan musik yang sama. Iya, benar banget. Dan aku juga akan mengganti yang namanya kacamata aku. Karena apa ya, teman-teman aku kalau si Diki ini dengan warna hitamnya ya, ini dengan hitamnya. Kalau temanku yang teman kita ini ya, teman kita yang lagi satu identik dengan warna putihnya. Siapa mereka? Oke. Nanti deh ya. Di segmen yang kedua. Tapi sebelumnya kita ucapkan thank you. Terima kasih buat Diki udah sukses ya. Mampir kesini jauh-jauh. Thank you juga buat Dinai. Sukses. Sekali lagi pemirsa Bali TV di segmen yang kedua ya Putri ya. Ya. Kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Klasik Bali TV. Hits banget. Thank you.
Thank you.
bersama saya Putri Suari dan saya Langlang Buana dan tentunya bersama dengan Gus Rama. Yo. Nah, barusan kita ngelihat performan yang berbeda dari yang pertama. Bener, ya. Yang pertama itu bernyanyi biasa. Bernyanyi itu sudah biasa. Ada bandnya juga udah biasa. Nah, sekarang bernyanyi itu sudah biasa. Kalau yang ini di segmen yang kedua ini berbeda nih ya Putri ya. Keren banget. Aduh, meleleh gitu kan, apalagi mendengar alunan selingi bambu. Itu keren banget. Nah, pastinya pemirsa Beli TV kepo siapa sih sosok ini? Wopan Gangnam Style. Gangnam Style. Kelihatan enggak? Siapa sih? Ntar kita akan ngobrol, sebelumnya kita ucapkan selamat bermalam minggu malam panjang buat kalian yang sedang ada di rumah menyaksikan acara ini. Jangan lupa follow Instagram kita di @classicbaliTV_official, atau kalian bisa kepoin episode mana yang akan hadir di setiap minggunya itu di Insta Bali Musik. Oke, kalau gitu sekarang yang sudah pada kepo siapa sih sosok pria-pria keren ini? Ya. Langsung saja kita panggil, ini dia Co Widi. Oke. Mana dia? Swastiastu, halo. Ya, silakan duduk. Beri tepukan gemuruh. Nah, inilah dia Cok Widi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Putri ya sama Cok Widi, pastinya kita pengen tahu dulu Cok Widi ini nama lengkapnya siapa, terus aslinya dari mana. Silakan. Nggih, nama tiang Cok Rogede Widi Atinoskawati, asli dari Puri Kantor Ubud dan di Gianyar. Di Gianyar, kalau udah Ubud di Gianyar ya. Oke, seorang cokorde ya. Gening titiang lentan, api duka. Oke, baiklah jangan. Itu berbahaya. Ntar ada yang ngini, ntar ya ada yang kerawakan disini. Oke, kalau ngomongin masalah musik etnik, ini kan salah satu musik etnik ya, etnik. Ya, etnik. Oke, kenapa seorang Cok Widi ini lebih memilih genre kesini? Ya, saya untuk memajukan musik etnik di Bali biar tidak punah. Terus yang ya lebih gampang sih bawa suling ini. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih, Cok? Dari Beli Gus Teja. Dari Beli Gus Teja. Ya. Memang melihat seorang Gus Teja dan akhirnya ada keinginan. Keinginan. Dan membuatlah formasi bersama dengan teman-teman. Iya. Ini teman-teman satu Banjar, satu Puri atau gimana? Oh, beda-beda desanya. Ada Tabanan, ada Sanur, ada dari Gianyar juga. Oke, luar biasa ya anak muda kita ya. Ini bakatnya udah dari kecil kan? Iya, dari SD kelas 5. Tapi ya, untuk membuat format kalian yang sekarang ini sudah berapa lama? 2014. Oh, baru 2014 ya. Oke, berarti kalau job udah kemana aja? Waktu ini sempat di Banyuwangi juga sempat main. Oh, ke Banyuwangi. Ya. Oke. Itu acara nyanyian Dharma. Nyanyian Dharma. Gimana nih Putri? Kalau Putri melihat anak-anak muda seperti ini. Iya, ini kan salah satu yang budaya itu dilestarikan. Bener, lah ya. Jarang banget sekarang anak-anak muda yang melestarikan budayanya. Oke. Dan ini bakatnya luar biasa. Benar. Kalau Cok sendiri untuk mempelajari alat musik seperti suling, kan lebih ke suling ya. Ini berapa lama belajar memainkan suling ini dan sejak kapan? Dari SD kelas 5. Dari SD kelas 5? Iya, dari kecil. Dan siapa yang mengajari? Sendiri otodidak. Oh, sendiri otodidak. Amazing champion, luar biasa. Bener-bener gak ada yang ngajari apa lihat di mana kayak gitu. Itu sempat kan kayaknya susah ya. Dari gini apa, Kitaro. Oh, Kitaro. Seperti ini ya. Ataukah mungkin karena di adat di Ubud sendiri itu kan identik sekali dengan kesenian-kesenian juga ya. Dan dari Banjar juga sering menampilkan musik segala macam.
dan itu menjadi salah satu modal juga ya. Iya, modal. Oke. Nah, ini berapa durasi yang paling panjang yang pernah dimainkan? Baru 30 menit sih. 30 menit? Iya. Oke, 30 menit. Dan itu mengambil tematik seperti apa? Saya menggabungkan musik Bali ke klasik keroncong. Klasik keroncong. Ya. Kenapa memilih musik Bali keroncong? Ya, gini sih, apa namanya, biar sedikit beda gitu. Ya, kebanyakan sih kenten sudah. Seperti itu. Ya. Oke. Dan yang namanya kesenian, apalagi kesenian Bali itu ya, itu memang harus kita apa? Lestarikan apalagi kayak generasi muda kayak sekarang gitu kan ya. Nah, harapan seorang Cok Widi untuk kedepannya, apa harapan Cok Widi di musik etnik ini? Semoga musik etnik ini tetap maju di belantika musik Bali dan ego internasional. Astungkare. Karena musik itu bisa menyatukan kita dari segala ini ya, segala apa? Usia, genre, segala macam. Oke. Nah, aku dengar-dengar nih, Cok Widi ini juga bersolo karir juga ya? Iya, solo karir. Itu sejak kapan? Baru-baru ini sih sebenarnya. Baru-baru ini. Yeah. Okay. Ini pernah kolaborasi enggak sih? Biasanya kan selalu kolaborasi dengan beberapa penyanyi. Sering gitu. Sama Bli Jun sempat juga Bli sekali. Jun, ya, okay. Bli Jun Bintang. Dan yang lainnya juga ya. Iya, Bli Jun Buana gimana? Kira-kira? Mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Oke. Okay. Ada salam dari Dendi Him. Iya. Karena yang saya tahu yang namanya kita memiliki apa bakat, kalau misalkan kita tidak salurkan seperti itu kan ya, artinya semoga saja dengan hadirnya Cok Widi dan juga teman-teman di sini menginspirasi banyak generasi muda yang ingin tampil di klasik Bali TV ini ya. Nah, bisa kalau tadi pemirsa Bali TV kita melihat komplit Cok Widi bersama teman-teman, pastinya pemirsa Bali TV juga kepo gitu kan, siapa saja sih nama-nama temannya dan posisinya di mana aja, bisa dikasih tahu pemirsa Bali TV. Ya, teman-teman yang ada Santana di gitar, Putu di gitar keroncong ukulele, terus Suko di basis, dan Galang di kendang perkusi. Oke, Galang ya. Itu kan kalian alang-alang. Katanya beda-beda. Wopan Gangnam Style. Ya, beda-beda. Beda-beda tempat tuh kan. Ya. Itu ketemunya di mana? Ya, ini ceritanya sungguh ini sih, apa namanya? Ironis atau gimana? Atau dramatis? Atau dramatis atau ini kebetulan acara ketemu sama teman-teman Santana di acara sosial waktu ngamen. Ngamen, oke. Okay. Dan akhirnya mengajak teman-teman Nyaco yang sekarang bergabung ini untuk membuat format musik ini. Wah, seru banget ini, dan yang pastinya kita gak sabar lagi untuk yang namanya menyaksikan penampilan siang selanjutnya ya kan. Oke, sebelumnya makasih sudah mampir ke Classic New. Semoga gak kapok ya mampir di sini ya, dan kita akan tunggu karya-karyanya. Kalau Cok Widi sudah punya karya gak sih? Udah. Oh, sudah. Oke, artinya yang dimainkan hari ini adalah semua karya dari kalian? Ya, ada coveran satu. Oh, ada cover satu. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Keren banget. Ya, sekali lagi thank you buat Cok Widi dan teman-teman dan pemirsa Bali TV. Tanpa terasa satu jam sudah kebersamaan kita di Classic New Bali TV ini. Iya, jadi sekarang Putri sama Lala harus undur diri dulu. Jangan lupa terus saksikan Classic Bali TV setiap hari Sabtu jam 9 malam di Classic di Bali TV. Oh my God. Dan jangan lupa bagi kalian yang kepo dengan episode-episode yang akan tampil di setiap minggunya, bisa cek Insta Bali Music ya. Atau di Classic Bali TV _ official dan di follow ya pemirsa di rumah, jangan lupa. Kalau misalkan mau ini, mau apa, request boleh, bisa. Melalui Instagram kita ya. Yes. Di Classic Bali TV _ official. Langsung mau aku punya bakat nih, bisa nyanyi, punya band, bisa solo juga. Langsung aja inbox bisa banget. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you buat pemirsa Bali TV di rumah. Cok Widi dan teman-teman juga thank you banget sudah mampir di Classic Bali TV. Bligus Rama thank you juga. Putri, iyalah, kita harus
kita udah berpisah. Tapi minggu depan kita balik bener. Lagi. Eh, sama aku lagi ya? Karena aku diculik nih. Oke. Soalnya besok aku lagi sana kan. Oh, lagi ke yang satu ya. Ya, balik lagi. Program itu. Oke. Okay. Kalau gitu kita akhiri. Kita undur diri dulu. Saya Putri Suari. Saya Lang-Lang Buana pamit undur. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Bye. Thank you.